KPDK 12 Juli yang hari ini kita sama-sama tahu bahwa KPDK 12 Juli sedang melaksanakan rapat anggota tahunan ke-51 2017. Alhamdulillah peran koperasi KPDK 12 Juli sangat terasa oleh anggotanya, dan alhamdulillah juga bahwa laporan pengurus khususnya dari kita dan laporan pengawas itu sudah diterima secara mutlak oleh seluruh anggota di KPDK 12 Juli. Berharap kedepannya dalam rapat anggota tahunan ini partisipasi dari anggota terus ditingkatkan agar juga kita pengurus dan pengawas dapat berbuat lebih untuk pelayanan kepada anggota. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita bersama, marilah kita bersama-sama memperjuangkan agar koperasi betul-betul menjadi suatu alternatif pengembangan usaha bagi anggota kita seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini 15 Februari 2018 KPDK melaksanakan rapat anggota tahunan yang ke-51. Pada saat ini kita akan kupas rapat laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, kemudian ada program kerja untuk tahun 2018, dan terakhir adalah perubahan anggaran dasar. Insya Allah atas bantuan, dukungan, dorongan semua pihak, terutama para anggota selaku pemilik koperasi ini, akan bisa-bisa terwujud dalam tahun berikutnya. Terlebih Kadis Koperasi Pak Dr. Dudi menyampaikan bahwa beliau punya gagasan ingin agar koperasi ini cerdas. Makanya visi KPDK mulai hari ini koperasi yang cerdas dan berkualitas. Insya Allah juga tahun ini akan kita laksanakan out of the box, agar pola pikir, pemikiran, kemudian ke tempat kita hijrah ke arah perbaikan. Mohon dukungan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Bob Yahya Arab Purba, masuk ke Departemen Koperasi pada tahun 1976 dan pensiun pada tahun 2006. Koperasi ini di KPDK ini memang cukup baik lah, banyak yang membantu anggota. Hanya saja barangkali dengan modal yang tadi cukup besar, barangkali bisa dikembangkan ke usaha-usaha lain. Karena anggota sudah terpenuhi, boleh katakan sudah terpenuhi dengan baik. Hanya saja banyak uang yang waste, cuma itu dimanfaatkan untuk pembangunan-pembangunan usaha lain. Koperasi harus untung, tapi juga bisa membantu masyarakat lain. Nah, kalau koperasi sudah bisa membantu anggota, kenapa enggak dengan modal yang lebih itu enggak dimanfaatkan kepada usaha-usaha lain? Itu aja barangkali. Semoga untuk yang akan datang dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rukmana, manajer KPDK 12 Juli. Bersyukur alhamdulillah telah melaksanakan RAT ke-51 KPDK 12 Juli. Semoga ke depan KPDK bukan hanya bisa menjadi koperasi yang melayani anggota dari PNS, akan tetapi bisa melayani anggota dari luar non-PNS dan masyarakat. Jadi nanti ke depan KPDK akan coba ekspansi di bidang usaha retail, di bidang usaha kuliner, dan di bidang usaha peternakan. Semoga dari UKM-UKM pun bisa bersinergi dengan KPDK 12 Juli dan mampu meningkatkan dari sisi omset, kemudian kapasitas, kuantitas, kemudian permodalan dipermudah, dan pada akhirnya UKM Jawa Barat menjadi UKM yang naik kelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.